episode malam ini, Nico harus bisa mendapatkan cincin sunrise rage impian Tarla itu dari tangan Ayu. Bagaimanapun caranya. Karena apabila cincin itu tidak ia berikan kepada Starla, Starla pasti akan curiga. Karena Starla telah mengetahui kalau Nico telah membeli cincin itu dan akan memberikannya kepada Starla. Nico benar-benar terjebak di dalam kebohongan yang ia lakukan. Ia harus bisa membuat Ayu menyerahkan kembali cincin itu kepadanya. Jika tidak, Starla pasti akan curiga. Dan Nico sama sekali tidak ingin semua ini terjadi.